Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengunci galeri foto di HP Android terbaru 2024 tanpa aplikasi. Nah, jadi di sini aplikasi galeriku masih bisa terbuka tanpa password atau PIN ya teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang kita coba kunci biar orang lain gak bisa membuka galeri ini. Caranya kita masuk ke menu setelan. Terus di sini kita pilih aplikasi, pilih kunci aplikasi, terus tap hidupkan. Kita masukkan kunci polanya. Gambar lagi kunci polanya. Tap berikutnya. Di sini tap nanti aja. Tap nanti. Nah, sekarang kita tinggal checklist aja galeri dan nonaktifkan checklist di bagian aplikasi yang lain. Seperti ini, tap gunakan kunci aplikasi. Di sini tap batal aja untuk sidik jarinya. Nah, udah ya teman-teman, ini satu aplikasi terkunci galeri. Ya, sekarang kita coba tes aja, kita masuk ke galeri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke galeri foto, kita diharuskan untuk memasukkan kunci pola terlebih dahulu ya teman-teman. Ini gak bisa direkam ya, jadi pastinya nanti layarnya bakalan hitam, tapi aslinya di sini kita harus memasukkan kunci pola terlebih dahulu sebelum bisa membuka galeri fotonya. Kita masukkan kunci pola yang tadi. Oke, beres. Di sini kita udah berhasil mengunci aplikasi galeri foto di HP Android ya teman-teman. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye.